Sejumlah pembalap MotoGP yang akan melaksanakan tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 11–13 Februari tahun 2022 sudah datang dan tengah melakukan persiapan. Ada beberapa fakta unik Mandalika selain sirkuit internasional yang perlu diketahui Marc Marquez dan kawan-kawan. Selain sirkuit Mandalika yang menjadi perhatian para penggemar MotoGP, Mandalika termasuk ke dalam destinasi super prioritas yang menampilkan kekayaan alam seperti bukit-bukit, pantai hingga wisata alam lautnya. Tidak hanya itu, fakta unik Mandalika lainnya, yaitu seputar berbagai macam budaya khas dan kuliner yang menjadi sasaran para turis. Kehadiran para pembalap ini telah dinanti-nanti oleh para penggemar MotoGP di Indonesia. Bahkan sejumlah kegiatan para pembalap MotoGP di Mandalika ini tidak jarang mendapatkan perhatian dari warganet. Berikut ini fakta unik Mandalika, dari budaya hingga kulinernya. Satu, Desa Pengrajin Tenun. Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, dikenal dengan desa pengrajin tenun yang telah mendunia. Desa tersebut bernama Desa Sade yang jaraknya 7 km dari Mandalika. Desa ini menjadi tempat para pengrajin kain tenun dan songket yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Selain Desa Sade, ada juga Desa Ende dan Desa Sukarara yang juga memproduksi kain tenun Lombok. Di sana, para turis tidak hanya dapat membeli kain tenun yang sudah jadi, mereka juga dapat dengan langsung melihat proses pembuatannya secara langsung dan tak jarang diperkenankan untuk mencoba mempraktekkan menenun sendiri. Dua. Dikenal pesona bukit yang indah. Fakta unik Mandalika berikutnya adalah panorama alam dengan perbukitan yang tidak ada di tempat eksotis lainnya. Mandalika dikelilingi oleh bukit-bukit yang eksotis. Oleh karena itu, Mandalika menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati pemandangan alam. Bukit tersebut antara lain, Bukit Seger, Bukit Meresik, Bukit Antara, Bukit Sebangok, Bukit Pinkudak, dan masih banyak lainnya. 3. Memiliki pantai menawan. Mandalika juga dikenal dengan berbagai macam pantai menawan dan memiliki pemandangan yang indah. Pantai Kuta Mandalika menjadi salah satu destinasi pantai favorit karena letaknya dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Selain itu, ada pantai seger yang digunakan untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bagi para turis yang suka berselancar, Pantai Tanjung Aan dan Pantai Gerupuk menjadi spot terbaik karena dikenal memiliki ombak yang besar. 4. Kuliner Mandalika. Selain destinasi wisata, para turis juga dapat mencicipi makanan khas Mandalika yang tidak boleh dilewatkan. Makanan khas tersebut antara lain ayam taliwang, soto Mandalika, sate rembiga, sate bulayak, sayur ares, dan masih banyak lainnya. 5. Demikian fakta unik Mandalika mulai dari budaya, tempat wisata hingga kulinernya yang dapat kamu coba ketika berkunjung ke Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB.